Dalam rangka memperingati ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, ITPLN Persero menghadirkan promo bertajuk Super Merdeka Listrik dengan memberikan biaya tambah listrik menjadi lebih murah hanya sebesar Rp202.100. Akibat menolak membuka info seorang pasien tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. PT PLN menggelar promo bertajuk Super Merdeka Listrik dalam rangka peringatan ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui promo Super Merdeka Listrik, untuk pelanggan yang ingin menambah daya hanya dibanderol seharga Rp202.100. Harga spesial super murah ini berlaku untuk biaya penyambungan pada layanan tambah daya untuk konsumen tegangan rendah, daya 450 VA dan 900 PA untuk semua golongan tarif yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir mulai daya 900 PA hingga daya 5500 VA. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Wilayah S2 JB, Sandi Rudianto menjelaskan, program terbaru PLN ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang karena pandemi harus banyak melakukan kegiatan dari rumah seperti work from home dan study from home. Dengan kehadiran promo Super Merdeka Listrik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Program Super Merdeka Listrik tidak hanya untuk kepentingan rumah tangga, tapi juga bisa untuk kegiatan industri yang terkait dengan golongan tarif dalam program ini. Program ini berlaku bagi pendaftar yang sudah melakukan pembayaran sejak 14 Juli 2021 hingga 30 Agustus 2021. Jadi kemarin Direktur Niaga kita, Pak Komsaril, melaunching program terbaru PLN yang namanya Super Merdeka Listrik. Nah, kalau dilihat dari namanya Super Merdeka Listrik, ada kata Super Merdeka di situ. Jadi, yang melatar belakang pertama adalah kita di bulan depan, itu ada 17 Agustus, kita memperingati hari kemerdekaan kita. Nah, PLN ingin berpartisipasi terkait dengan hari bersejarah kita, jadi kita melaunching program tersebut. Yang kedua, ternyata masyarakat itu butuh untuk tambah daya, mungkin karena work from home, terus PPKM, ya kan? Jadi permintaan itu besar, makanya PLN untuk meringankan itu ke masyarakat yang ingin tambah daya, juga melaunching program ini. Pertama, yang namanya promo pasti ada potongan harga, ya. Jadi untuk periode 14 Juli ya, 14 Juli sampai 31 Agustus itu program tambah daya Super Merdeka Listrik ini untuk daya satu pas itu cuma 202.000 dari yang seharusnya bisa sampai 5 jutaan. Jadi potongannya lumayan besar sehingga masyarakat bisa untung di situ. Oke, kalau dari kita khususnya dari PLN S2 JB, harapan kita masyarakat yang mungkin membutuhkan listrik lebih karena ada kegiatan di rumah, terus sekolah juga masih di rumah, belum mungkin usaha juga lebih banyak di rumah, itu bisa memanfaatkan promo ini. Mumpung promo ini sampai 31 Agustus, jadi masih ada satu bulan, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Sementara Hamdatul Rofiko, manajer pemasaran menambahkan PT PLN S2 JB untuk pelanggan yang ingin mendapatkan promo tambah daya PLN dapat diberikan bagi pelanggan yang memiliki aplikasi PLN Mobile. Apabila belum mengunduh, pelanggan dapat mencari pada fitur Play Store dan App Store ponsel pelanggan. Jadi pelanggan untuk promo ini berlaku untuk pelanggan seluruh golongan tarif dari daya 450 VA dan 900 VA dan mereka bisa mengajukan tambah daya dengan harga promo sampai daya maksimal 5500 VA. Itu hanya bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi pengajuannya melalui aplikasi PLN Mobile. Program Merdeka Listrik ini ada mekanisme cara-cara tertentu atau seluruh pelanggan PLN bisa ikut? Untuk
Jadi promo ini berlaku untuk pelanggan seluruh golongan tarif. Jadi bisa tarif rumah tangga, tarif sosial, tarif bisnis. Tapi hanya untuk daya 450 VA dan 900 VA. Dari bagian niaga ada target khusus nggak untuk program ini? Kalau dari PLN Pusat, target khusus itu belum diluncurkan ke unit. Namun karena program ini sudah mulai dicanangkan sejak 14 Juli, jadi kita berupaya sebanyak-banyaknya pelanggan yang ingin tambah daya sampai daya maksimal 5.500 VA. Untuk prosesnya sendiri nggak ribet ya? Kalau prosesnya sendiri tidak ribet, jadi pelanggan cukup menginstal aplikasi PLN Mobile, lalu mengajukan permohonan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile, daya berapa yang dia inginkan sampai batas maksimal 5.500 VA. Nanti dari situ keluar nomor register untuk dasar pelanggan membayar sesuai dengan harga promo, yaitu Rp202.100 saja. Itu berapa lama tuh dari proses menginstal aplikasi, pendaftaran di aplikasi, sampai proses sudah terpasang? Kalau untuk ini ya, mutu pelayanan kita, kalau tanpa perluasan, itu dalam jangka waktu 3 hari, pelanggan sudah bisa menikmati tambah daya. Harapan kami, mumpung saat ini PLN sedang mencanangkan promo Super Merdeka Listrik, di mana dalam rentang waktu dari 14 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021, pelanggan bisa mengajukan tambah daya dengan harga spesial, ya, hanya dengan Rp202.100 saja pelanggan sudah bisa tambah daya sesuai dengan kebutuhan mereka dengan daya maksimal sampai 5.500 VA. Reporter Andi Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkannya. Profesionalisme dengan tujuan pasti berkomitmen pada pelanggan. Wujudkan arah dan tujuan satu maju andal. Semangat kami untuk Indonesia kita yang terbaik. Bakti kami untuk Indonesia. Kami untuk Indonesia, kita yang terbaik. Bakti kami untuk Indonesia.